say you say it like that. If I hate you, then find someone new. Selamat datang lagi di FFG. Jadi ini adalah video lanjutan dari polling next career mode kita setelah career mode PSG. Jadi seperti yang bisa dilihat di layar ya, jadi Barcelona memimpin perolehan polling sementara dengan 55% polling. Jadi itu cukup besar ya pastinya di antara tim-tim lain, dan yang paling mendekati itu cuma Juventus dengan 17% dan Liverpool 14%, terus disusul Tottenham Hotspur 7% dan Bayern Munchen 4%. Jadi apa career mode kita selanjutnya setelah career mode PSG selesai itu akan terjawab setelah career mode PSG itu selesai. Jadi walaupun untuk sekarang Barcelona memimpin 55%, aku akan melihat hasil pollingnya yang paling tinggi di akhir career mode PSG nanti. Jadi siapa tahu kan Liverpool atau Juventus perolehannya tiba-tiba lebih tinggi daripada Barcelona di akhir career mode PSG. Jadi buat career mode selanjutnya kita akan berpatokan dengan tim mana yang pollingnya lebih tinggi saat career mode PSG selesai. Jadi kalau untuk sementara Barcelona memimpin 55% dan bakal dapat saingan dari Liverpool dan Juventus. Jadi itu dia. Dan buat career mode PSG kita sementara kita masih main di semifinal UEFA Champions League berhadapan melawan Inter Milan. Jadi ini dia dimana kita bakal melawan Inter Milan dan akan bermain di kandang kita terlebih dahulu di leg pertamanya, terus di leg keduanya baru kita bertandang ke kandang Inter Milan di 8 Mei 2019. Jadi itu dia. Terus buat bulan Juni itu kayaknya baru kita final. Jadi kira-kira career mode PSG ini akan selesai mungkin ya kurang lebih 3 video lagi atau 2 episode lagi buat career mode PSG kita. Lalu kita bakal lanjut ke career mode selanjutnya. Jadi ini dia bracket semifinalnya dimana kita ketemu Inter, terus Barcelona ketemu MU. Jadi misalkan kita menang, misalkan ya, misalkan kita menang ketemu Inter, kita akan bertemu pemenang antara Barcelona atau Manchester United ya. Jadi buat career mode selanjutnya itu akan terjawab atau akan resmi kepilihnya saat career mode PSG ini selesai. Jadi buat kalian yang mungkin maunya Liverpool atau Juventus, jadi bisa ya mungkin cari teman buat bantu polling. Nih ada polling career mode FIFA 19, pilih Liverpool. Jadi siapa tahu bisa nyalip perolehan dari Barcelona yang saat ini pollingnya paling tinggi dengan 55%. Jadi itu aja dulu info buat career mode kita selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan see you next time.